Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah An-Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ذوي العقول والألباب والوفاء. اللهم صل وسلم وتفضل وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وارحمنا من برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، حضرات الكرام الأعزاء والعلماء والمشايخ para dzurriyat almarhum almarhumah Kiai Haji Wahab Hasbullah, dalam hal ini ada punyai mahfudzah, punyai mukarramah, muktamarah, ya, mohon maaf saya tetap pakai masker biar nanti kalau ada kesalahan yang disalahkan maskernya. Karena lesan sudah tidak bebas. Punyai munjidah khususnya Al-Akh Kiai Hasib Wahab Hasbullah, Kiai Rakib Wahab Hasbullah, kalau masih ada di tempat, yang mulia Mukarram Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin, Wapres RI, juga Ibu Gubernur, dan semuanya, ada Kiai Marzuki Mustamar, Ketua BWNO, Kiai Muafik, saudara saya Dr. Zainal Abidin, Zainal Effendi yang disebut-sebut tadi sebagai mutakharid dari Jerman, tapi juga dulu di Tambak Beras ini, sekaligus beliau adalah jajaran ketua lembaga perekonomian BBNO. Para mustarikin, mustarikat, musyahidin, musyahidat, rahimakumullah jami'an. Sungguh tepat pada hari ini launching Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation di tengah-tengah bulan Hijriah, bulan Muharram, yang merupakan sebuah lambang perjuangan yang penuh strategi, yang pada akhirnya dengan peristiwa Hijratul Rasul itulah Islam bisa kita nikmati, dan lahirlah kader terbaik yaitu almarhum almarhumah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Kiai Marzuki bahwa duriat daripada para muassis yang masih lengkap, agak lengkap lah, gitu, adalah duriat Wahab Hasbullah yang kita kenal dengan Wahabi, yakni keturunan Kiai Wahab Hasbullah, bukan Wahabi yang lain, gitu ya. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Sebuah duriat yang tidak jauh dengan almarhum almarhumah. Beliau dikenal dengan pemikirannya, kecerdikannya, dan selalu bergerak. Ini dibuktikan malam ini ada gerakan-gerakan yang luar biasa dari duriat. Itu melahirkan sebuah lembaga
Ki Abdullah Hasbullah Foundation. Di saat bangsa kita, negara kita, umat kita, tadi yang sudah banyak disampaikan, sedang menghadapi permasalahan-permasalahan, baik akidah, kelompok-kelompok transnasional, dan khususnya Nahdlatul Ulama mau memasuki abad kedua, 100 tahun usia dari Nahdlatul Ulama, yang tidak lepas daripada al-maghfur lah al-marhum Kiai Hasbullah. Saya katakan tepat karena kita harapkan dari Kiai Abdullah Hasbullah Foundation ini banyak pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang nantinya bisa menjadi masukan untuk usia 100 tahun, satu abad Nahdlatul Ulama, untuk memasuki abad kedua. Bukan hanya masalah budaya, ekonomi dan pendidikan dan kebangsaan, tapi ikut memikirkan masa depan daripada Nahdlatul Ulama, termasuk pemikiran-pemikiran yang kami maksudkan itu. Maka tepat kalau di-launching pada bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah, yang sudah terkenal bagaimana strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena lari ya atas ancaman kufar Quraisy, tapi mengatur sebuah strategi untuk kembali kota Makkah tunduk dan menjadi bagian daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Memang pada saat-saat ini sulit kita menemukan sosok orang per orang untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan penting, terobosan-terobosan besar. Ya, sifatnya jama'ilah gitu. Ya, dzuriat, alhamdulillah saya lihat bagaimana Kiai Hasib, Kiai Rokib, mempunyai mahfudzah, mempunyai munjidah, mempunyai hizbiyah, mempunyai muktamarah, dan semuanya. Ini kelihatan begitu satu titik tujuan, satu idealisme. Nah, ini sebuah kekuatan secara jama'iyah, dan akhirnya punya pikiran melahirkan Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation ini, yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Maka kami harap nanti di dalamnya banyak bahasan-bahasan yang sangat penting, di samping untuk memberikan sebuah bekal, pembekalan terhadap generasi-generasi kader-kader. Para calon-calon pemimpin kita ini kita harapkan lahir daripada Kiai Wahab Hasbullah Foundation. Oleh karena itu, antara Nahdlatul Ulama dengan Kiai Wahab Hasbullah adalah sebuah satu kesatuan. Maka kalau satu abad ini Nahdlatul Ulama sedang merancang di saat-saat dunia industri sudah masuk pada 4.0, ya, maka kita juga perlu mengkonsep kembali yang kita dengan ada 4.0 yang kita kenal di Nahdlatul Ulama adalah satu grand idea. Yang kedua adalah grand
konsep desain, grand design. Yang ketiga adalah grand strategi, yang keempat adalah grand control. Grand idea adalah sebuah kumpulan pikiran, gagasan-gagasan bagaimana 100 tahun Nahdlatul Ulama ini bisa digodok di K.W.H. Hasbullah Foundation untuk bisa melahirkan sebuah konsep jati diri Nahdlatul Ulama ini bagaimana di dalam memasuki abad kedua. Yang kedua adalah grand design, mendesain kembali walaupun tidak total, tentu yang sudah mulai memudar ya, karena usulul qawaid yang ada di Nahdlatul Ulama saya kira masih sangat relevan dan masih terus. Tapi yang kira-kira sudah mulai menipis, bagaimana apa yang menjadi tradisi amalia yang perlu ada, terutama menghadapi tantangan-tantangan masa kini, didesain kembali. Ini kami harapkan dari Abdul Wahab Hasbullah Foundation ini bisa ikut menyajikan, memberi masukan PBNU yang kira-kira 3-4 tahun ini sudah memasuki usia 100 tahun. Yang keempat adalah grand strategi, strategi menghadapi masa saat ini. Tadi banyak disebutkan bahwa sebuah agama, keyakinan, akidah, kalau menurut pengalaman-pengalaman dulu akan bisa berjalan dengan baik manakala seiring sejalan dengan sebuah kekuasaan. Tidak harus Nahdlatul Ulama berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan ini bisa seiring sejalan dengan aswaja kita, dengan keyakinan kita. Dulu-dulu para wali songo juga ya masuk kepada kekuasaan-kekuasaan kita. Bahkan ada yang menjadi menantu dan akhirnya menjadi raja dan sebagainya. Tapi tetap dakwah yang menarik, dakwah yang penuh simpati, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, ini tetap harus baik sebuah ciri khas. Karena Quran sendiri menyatakan la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena ketabayan harus dibenarkan. Kebenaran dan kesesatan sudah jelas. Kalau kebenaran jelas, kesesatan jelas, kenapa ada pemaksaan? Tidak perlu. Ya tinggal mereka memilih mana yang benar, mana yang sesat. Itu maksudnya. Tapi tentu ada gerakan ya, memberikan pemahaman-pemahaman yang baik bagi mereka. Strategi kita bagaimana Ki Abdul Wahab Foundation ini bisa melahirkan kader-kader yang bukan kadir, apalagi kader-kader yang keder. Dengan cara kaderisasi yang baik, yang akhirnya bisa kita distribusikan di beberapa tempat yang seperti itu tadi, yang bisa beriringan ya, sejalan dengan Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita ya ikhlas itu sih bagus, tapi ikhlas bukan pada tempatnya, keikhlasan ya akhirnya seperti ini. Katanya kita banyaklah, saya ini dapat telepon ya, gimana ini apa tentang orang kedua yang berkuasa di begini-begini, saya kira itu masih sebatas isu dan sebagainya. Kan ada isu-isu mau dilengser, mau diganti dan sebagainya, itu sebatas isu. Yang kita pikirkan, kenapa sampai isu itu berkembang dengan baik? Ya karena mungkin kita ini yang kurang perhatian.
kita ini yang pergerakan kita ini yang ya ajapun orang lain nantinya mau mengecewakan kita itu urusan dia, tapi bagaimana kita ini terus bisa memiliki sebuah kewaspadaan murokobah yang saat ini sudah menipis ya, murokobah bukan hanya waspada terus sambung dengan Allah, tapi kebesaran Nahdlatul Ulama yang tidak bisa dipisahkan oleh almarhum Al-Mufurlah adalah menjadi pusat perhatian orang lain. Diperhatikan karena besar, diperhatikan sudah dikuyo-kuyo selama 32 tahun tapi tetap eksis dan hidup. Diperhatikan karena memberi sumbangan besar tapi tidak dapat menteri misalnya. Misalnya ini contohnya ya. Diperhatikan karena ada kebutuhan mereka pada mereka, walaupun kebutuhan itu hanya sifatnya 5 tahun sekali. Diperhatikan karena mereka ini ajarannya yang luar biasa. Ya mungkin pemeluknya, pengikutnya masih banyak yang kata sebuah hadis, la takunu imma'ah, jangan kalian jadi orang-orang yang imma'ah, orang yang latah, orang yang geruda-geruduk, orang yang kagetan dan gawoan. Masih banyak memang, ini masih pekerjaan besar. Tapi setaki bagaimana kita melahirkan kader, kita distribusikan di sebuah lini. Dan akhirnya, manakala Nahdlatul Ulama membutuhkan hal-hal yang sifatnya darurat, memang dibutuhkan, Pak, mereka hadir. Sekarang ini banyak yang mengaku kader, tapi ternyata kadir dia itu. Yang ketiga, yang keempat ya, grand control. Sesudah kita distribusikan dengan kaderisasi yang terus berlanjut, berkesinambungan, bagaimana kontrolnya gitu. Kita kirim mereka ke lembaga ini, ke lembaga itu, atau kemana yang kira-kira nanti bisa bermanfaat bagi semuanya. Lalu kontrol, ada waskatnya, ya, pengawasan melekat. Jangan sampai kita terulang nyangoni kirim minggat untuk kesekian kalinya. Walak balik waktu itu koyok iyo-iyo, begitu dia sudah duduk, mampir saja, tidak pernah. Ya mau sih mampir, tapi kalau di sana dapat masalah. Jadi mampir-mampirnya kalau bawa masalah. Kalau tidak mampir berarti dia sedang menikmati. Lah ini harapan kita bagaimana? Pokoknya antara Kiai Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Foundation ini dengan Nahdlatul Ulama tidak beda. Ya tentu mungkin sedikit-sedikit, tapi tidak beda. Karena Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan. Kalau seperti kita-kita saya ini kan kerucuk-kerucuknya, hanya mengharapkan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh beliau melalui Kabel Foundation ini bisa kita pelajari lagi sebagai penguatan. Ya. Karena dengan wafatnya beliau yang berapa ini tahunnya beliau? 45 tahun yang lalu. Sudah berapa ilmu yang banyak di bawah beliau, entah tinggal berapa persen yang kita. Ada sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri menyatakan, innallaha yakbidul ulama wa yakbidu ma'ahumul ilm. Allah mengangkat, mengambil kembali para ulama, di saat itu pula ilmunya pun ikut serta. Wa yakbidu ma'ahumul ilma. Akhirnya fayan sya'u afdasun yanzu ba'dum ala ba'din nazwal air ala air. Akhirnya muncul generasi-generasi jelek. Generasi-generasi yang hanya memahami Islam hanya kulitnya saja. Akhirnya menyalah-nyalahkan orang, mengumpat orang lain seperti dia yang paling benar. Padahal Islamnya masih Islam kulit.
Inilah yang dimaksud fayan sya'u ahdathun, generasi-generasi jelek, akhirnya yang zubadum ala ba'din nazwal ir alal ir. Dia akan ya memusuhi, menghancurkan, pokoknya berbahaya untuk sebuah komunitas yang sedang menginginkan sebuah kedamaian persatuan. Dicatatkan nazwal ir alal ir bagaikan katakan unta atau lembu atau kambing yang sedang bertarung sendiri. Jadi kita ini sekarang ini sedang menghadapi orang-orang yang sedang mencari untung untuk mengadu dan ya itu tadi karena kebesaran kita. Oleh karena itu kebesaran ini mudah-mudahan oleh Allah di samping besar jumlahnya juga besar produk-produknya, pikiran-pikirannya yang saat ini sedang dinantikan oleh bangsa dan negara ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf karena tadi itu sedikit agak ada gangguan, saya kecetit sebenarnya ya. Jadi saya nanti terus ingin mohon izin pulang ya, biar bisa istirahat. Kurang lebih maaf. Ala hadina kenangkama nawaina manasal salhun kuma ila hadarat Nabi Mustafa sentini ikhwan dan musalin jami ashabi azwaji zurun jami kuma jami ulama min amilin wa syuhada wa salihin wa ala ala rusulun ila Sayyid Muhammad Muasik amna syafi'in hujjatul islam Muhammad al-Ghali syabd al-Qadir al-Jilani syah Ahmad al-Badawi syah Ahmad al-Rifai syah Ahmad al-Rifai Saya Hamzah Salam bin Nasir, Syed Hasan Al-Shadili, Syed Abbas Al-Mursid Al-Sekendari, Syed Zarud, Syed Ahmad Khidina Yabusha Al-Nawai, Syed Abdul Haddad, Syed Abdul Abdani, Umair Allah Al-Ali Ad-Disar Al-Jami' Umair Masih Jam'iyah Syed Hasim Asyari, Syed Khamah Khalil, Wa Kiyah Hasim Asyari, Wa Kiyah Hasbullah, Wa Kiyah Bishid Samsuri, Wa Kiyah Ramli Tamim, wa jamil a'immah minan nahdiyin wan nahdiyat afallahumma afallahu an dunubahum wa taqabbalallahu sa'yahum wal hadirin wa hadirat susan hadhihi masyru' abdiyah Rasulullah Foundation yassara amruha ya Allah wa sallallahu amruha shanu al-fatiha أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين الرحمن الرحيم كانت إياك نعبد وإياك نستعين وبشر المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله أنت ذو الفضل العظيم وأنت ذو الكرم الأمين تفضل علينا يا الله تفضل عني يا الله تفضل عني يا الله وهذا الحاضرين وحاضرات وصدرية من كي وهب حسب الله وهذه المشروع كيف فونديشن يا الله وأكرمنا يوم بفضلك ورحمة الاستقامة والسعادة والسيادة والأمانة والصحة والعافية والمعافة والشفاعة والعفة والقناعة والزيادة والزهادة البركة والسلامة في دنيا وآخرة. اللهم اغفر بعنك التي لا تنام واكنفنا بك نفرك الذي لا يرام وارحمنا بك فلانه أنت ولينا أنت الناصر أنت ملجأنا كم من نعمة أنعمت علينا قل بها عند شكرنا وكم من بلية ابتليتنا قل بها عند صبرنا ويا من عند نعمتك عند شكرنا فلم يحرمنا ويا من عند نعمتك عند شكرنا فلم يحرمنا ويا من إذا ومن إذا أرأى الخطيئة ولا مسلم لم يفضحنا أن تصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم افتح قلوبنا اللهم انفع بعلومنا اللهم وفق أنفسنا
Allahumma syrahan sudurana, Allahumma sallim ahwalana, Allahumma ali manazilana, Allahumma arfa'an makhawifana, Allahumma khtim lana halan hasana, wa'atina khairad darin. Ya Allah, ya furufan wa'afran dunubana, ya fattah wa ya hadi iftahan wa hadian qulubana, ya mu'min ya fudan minna fudan ra'ayana, ya mu'min ya fudan amna fudan ra'ayana, ya mu'min ya fudan amna fudan ra'ayana, ya dhahri ya badin sallimna zahiran badina, ya qadir ya qadri idmisan damiran adana, ya rafa ya ali irfa'na wa ali manazilana, ya baqi mu'ti ikhtim lana halan hazana, ya kafi ya mu'ni aghnina amsya bika mu'na, ya ustajib kula du'ani kula su'alina. Allahumma la tajalana fi mazina hadad damban ila ghafartah, wa la maridhan la safaitah, wa la jahlan illa allamtah, wa la asin la yassartah, wa la aiban illa satartah, wa la ahman illa fratah, wa la dain illa qadaitah, wa la hajan haraiditun wa akhirah ila karidhan illa qadaitaha, wa yassartah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar. Sallallahu Muhammadin nabiy wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah sidra surah al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ba'amin rahman. Kanitin ya gnam da ya gnsayna sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.